tujuannya nggak ada, penumpangnya nggak bisa ikut bus ini guys. Bisa juga kita tutup secara manual seperti ini guys. Nah ini begitu ya, kita on the way guys ya. Hari ini kita nggak buburin, nanjak aja guys. Oh no guys, wah ini nanjak lagi guys. Terus kiri terus, awas. Ah sini aja guys, terobos aja guys. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Kali ini kita bakal memainkan game bus simulator yang namanya itu Fern Bus Simulator, guys. Dan di depan sini udah ada bus tingkat, yaitu bus CMC. Ya, kita berada di sebuah terminal. Nah, ini game bisa mengangkut penumpang di sini, guys. Nih, mereka pada mengantri dan nanti bakal kita cek satu-satu ya. Atau check-in penumpang guys. Kita lihat nih guys. Jadi pintu bagasinya ada di belakang sini. Sudah ada beberapa tas penumpang atau barang penumpang. Kemudian belakang juga ada apar ya, alat pemadam api kebakaran. Ada pintu juga di sini. Jadi ini pintu-pintu bagasinya kita bisa tutup manual atau bisa juga otomatis ketika kalian pilih mode misi atau karirnya guys. Kebetulan di sini aku pilih yang arcade ya, atau arcade, itu bakal otomatis menutup. Bisa juga kita tutup secara manual seperti ini guys. Nah ini begitu ya, ini juga bisa ditutup kayak gitu. Dan juga sebelah sini guys, yang sebelah kiri ini, jadi barang-barang penumpang udah pada masuk ya, ada koper, tas dan lain-lain. Kita tutup guys ya. Ini pintu-pintu juga bisa ditutup manual atau otomatis. Oke, kita check in dulu ya nih ya penumpangnya nih. Jadi ini kita bisa cek ya guys ya. Kita login dulu ke smartphone Flixbus ya nih guys. Oke, langsung aja di checklist kayak gini. Oke. Kalau nanti tujuannya nggak ada, penumpangnya nggak bisa ikut bus ini guys. Nah seperti ini, ada tujuan Bern ke Luzern. Nah ini di sini ada nama penumpangnya ini ya. Leo Saber ya, namanya Leo Saber, di sini ada dia nomor 7 guys. Jadi langsung aja kita checklist ya. Oke, ini ada penumpang lagi di belakangnya. Jadi kita check in satu-satu nih guys. Oke, kita check in satu-satu. Tinggal satu lagi nih guys, ini kok dia nggak bisa ya tadi ya? I miss my bus. Oh berarti dia udah ketinggalan bis guys. Yaudahlah, karena tujuan kita nggak ada untuk ibu itu, jadi kita berangkat guys ya. Ini penumpang udah ready di sini ya, dan juga di atas ini guys. Ini kita bisa naik ke atas sini nih. Dan ini ada beberapa penumpang ya. Jadi langsung aja kita drive busnya guys. Oke. Nih kita bisa pakai steering wheel guys. Mundur dikit guys. Awas, ada kamera mundur juga ya. Sayang ibu itu tadi nggak bisa ikut karena tujuannya nggak ada ya. Bus kita tujuannya ke Luzern ya. Dari Bern ke Luzern. Kita ikutin GPS-nya ke kiri. Nah kiri lagi nih guys. Sen kiri ya, bisa nih sen kiri ya. Yang batuk tolong ya, yang di belakang batuk boleh pakai masker ya, ditutup pakai masker batuknya biar yang lainnya tidak ketularan guys ya. Kita on the way guys ya. Hari ini kita ngabuburit ya. Kita upload sore karena pagi belum sempet, ada acara tadi ya. Jadi sore hari ini kita baru bisa upload guys. Ya sekaligus ngabuburit dengan game terbaru kita, yaitu game Fern Bus Simulator ya, yang bisa kalian download di atau beli di Steam Store guys ya game ini. Kalian bisa beli yang standar atau full DLC ya. Tentunya kalau full DLC nanti banyak fitur-fitur atau map-map yang ada di game ini guys ya. Nah ini kita lurus aja, ikutin GPS. Eh klaksonnya, klakson ada ya guys ya. Ini suaranya agak halus bus ini. Oh untuk kamera juga bisa nih guys, bermacam-macam kamera ya, kamera interior, kamera eksterior, kamera dashboard dan lain-lain seperti ini contohnya. Nah ini ya,
Hit, hati-hati kamera atas kabin atau lantai 2 ini juga bisa nih ya, kayak gini. Tuh. Nah, kemudian ini eksterior kamera. Hati-hati, awas ada mobil, awas. Oke guys, seperti itu ya kameranya. Beberapa pilihan kamera kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan guys. Wih, kita melewati perkebunan guys. Di sebelah kanan ada perkebunan, pohon-pohon. Di depan sana terlihat sebuah gunung guys. Ya, pemandangannya sangat indah ya. Perjalanan ini sangat menyenangkan guys. Jadi ini seperti jalan tol ya. Cuman tadi kita nggak lewat gerbang tol ya, langsung masuk aja jalur 2 kayak gini, mirip-mirip jalan tol yang ada di Indonesia. Tapi ini yang beda nih, gunung-gunungnya nih guys. Ya nih. Jadi ya, kalau kalian suka nonton game atau video-video aku di game ETS2 ya mirip-mirip ya, tapi ini lebih penumpangnya bisa di check-in, bisa ditanyain tiketnya, kemudian kita bisa tentukan mau jalurnya kemana ya di peta ini atau di map ini. Seberapa jauh kalian ingin mengantar penumpang itu bisa diatur sebelum berangkat guys ya, tujuannya itu ya. Semakin jauh ya semakin banyak penumpang yang kalian bawa nanti guys. Kecepatan berapa ini guys? 100 km mungkin ada ya, tapi ini belum ya 100 km kurang lebih guys. Ya kita tetap hati-hati supaya tidak kena tilang ya. Pas. Oke, okay, you have been talk speeding guys. Jadi kita harus pelan-pelan ya. Gak boleh ngebut-ngebut, maksimal 70 km per jam di sini guys. Nah, di sini ada peraturan di jembatan tadi 70, kemudian di sini 90 km per jam. Itu terlihat di GPS ini guys ya. Kalau ada tulisan 90 berarti kita bisa melaju di kecepatan 90 nih. Ini benar-benar mirip seperti di dunia nyata ya. Cuman kalau di dunia nyata ini dia tulisannya ada di pelang-pelang rambu-rambu gitu ya. Nah kayak gini nih, 120 nih boleh ya. 120 km per jam ini di jalur ini. Boleh nih 100 ya. 100 km per jam kecepatannya guys. Nih, kalau di game ini di GPS-nya juga ada, di rambu-rambu juga ada guys. Jadi lebih lengkap ya untuk notifnya atau rambu-rambunya. Ini 90. Kita masih melaju ke depan, kayaknya kita nih bakal melewati tanjakan ekstrim guys. Ada telepon, tolong diangkat, siapa itu ya? Yang ada telepon silahkan diangkat, kita harus ancang-ancang supaya nanti bus kita kuat nanjak guys. Awas, guys. Ambil saja guys. Lost pilot. Sorry, terjadi insiden guys. Aku ini tadi tancap gas supaya di depan ini kuat nanjak ya nih. Takutnya nanti ini nggak kuat nanjak guys. Oh my god, macet guys di depan guys. Aduh guys, kira-kira kuat nggak ini nanjak guys? Oh no, tanjakan ekstrim guys. Waduh, gila nih guys tanjakannya guys. Macet di tanjakan guys. Wow, ini kayak si tinjau laut guys. Wow, tanjakannya ekstrim juga guys, kanan guys. Gila nih guys, kuat gak nih bus kita guys? Oh my god, kuat guys. Oh, Sonntagsfahrer. Awas coy, kita ambil lurus dulu guys. Natap bodinya guys. Gak bisa ya kalau mepet-mepet guys. Terus, lurus. Wah, tanjakannya guys. Mengerikan sekali nih guys. Oh my god. Guys, tanjakannya guys. Oh no guys. Gila coy. Nikung ke kiri guys, depan guys. Awas coy. Gila nih tanjakan ekstrim. Kita kasih jalan dulu truknya nih. Terus. Aduh, ada truk lagi guys. Awas, lempar, awas. Oh no, gak bisa guys. Mundur dikit guys. Gila guys tanjakannya guys. Wah, disenggol sama truk guys. Oh. Oh my god guys. Gila nih guys.
Oke, kita maju lagi guys, yuk kosong. Wah, tadi diserempet sama truk guys, jadinya tersenggol ya. Aduh, senggolan lagi guys, awas guys. Ya susah memang di situ di tikungan. Bus kita panjang, tinggi, kemudian di depannya ada truk besar ya. Tadi itu guys, jadi nggak bisa guys, tetap ini ya, tetap tersenggol guys ya. Wah, ini nanjak lagi guys. Gila, ekstrim banget ini coy tanjakannya. Kita klakson dulu guys. Wah, ini busnya ngedan-ngedan coy. Kasih kiri, awas, kasih jalan dulu coy. Wuhuu, so ein Rowdy. Lecet busnya guys. Gila guys. Wah, kalau untuk truk besar sama-sama besar di sini susah nih, pasti terjadi senggolan guys. Kita klakson dulu guys. Yuk terus. Oh my god, bodinya guys kena guys. Yuk terus, kiri-kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ah, yuk. Kanan, kanan coy. Gak bisa nih guys, langsung tekuk guys. Ya harus ancang-ancang dulu ya. Cuman tadi rame banget guys, kita kurang sabar guys. Kita kurang sabar dikit aja guys ya. Sabar dikit pasti aman guys. Dan kanan kelihatan ya sebenarnya guys. Oh no. Awas parkir coy. Op 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 op. Ini ada parkir guys, apakah kita bisa ngambil penumpang di sini? Op. Bentar ya, teman-teman ada yang mau pipis enggak nih? Yang mau pipis silakan ya. Kita cek dulu mobil kita guys. Tadi habis senggol-senggolan nih misalnya ya. Oh my god, guys. Tidak ada yang lecet ya. Cuman senggolan dikit aja tadi, guys. Ini banyak parkiran travel juga di sini ya. Oke guys, kita lanjut guys ya. Enggak ada yang turun di sini, guys. Asisten kiri, coy. Awas, coy. Terus kiri terus. Awas. Ada apa guys? Mundur dikit guys. Belakang kosong. Op. Aduh. Awas, coy. Hati-hati, coy. Yuk, lanjut lagi guys. Oh my god, jalurnya ekstrim banget guys. Kita lanjut lagi ya. Tadi berhenti di halte sebentar. Tadi parkiran tidak ada yang turun. Semuanya lanjut ke tujuan yang udah tidak, yang udah kita tentukan guys. Gas terus coy. Ini kayaknya menurun sekarang guys. Tadi menanjak, sekarang menurun ya. Wah, hati-hati coy. Pelan-pelan pak sopir. Gila nih. Ini nih nih. Truk-truk besar semua guys yang lewat sini guys. Kontainer guys. Ada bus juga nih, Scania. Hati-hati pak sopir. Terus pelan-pelan aja ya. Oke, aman terkendali guys. Kalau turun guys, kalau turun aman ya, tidak bersenggolan guys. Gila guys. Aduh, aman nih. Udah habis ini tanjakan gunungnya guys. Sepertinya udah habis ya. Tapi di sini masih ada beberapa bukit ini. Apakah menanjak ini guys? Oh, melewati terowongan guys. Ada terowongan guys. Gila ini guys. Coy. Ada bis. Haben Sie nicht das Tempo Limit gesehen? Oke. Kita limit guys, cepatannya guys. Enggak boleh ngebut-ngebut guys. Di terowongan guys. Maksimal 60 km per jam ya. 60 guys di sini guys. Tidak boleh ngebut-ngebut guys di sini guys. Oke. Nah, lanjut coy. Hati-hati pak supir. Aduh, ada tikungan lagi di depan ini. Lan, turunan coy. Penumpang harap tenang ya.
Kita akan sampai dengan selamat, guys. Wah, hati-hati. Harus hati-hati, guys, tikungan, guys. Karena kendaraan kita besar. Aman sampai sini, coy. Cuman tadi nanjaknya memang agak sedikit susah ya, karena pertama kali aku menyetir bus ini dan di jalur ini, guys. Ya. Jadi kita butuh penyesuaian saat belok. Kita masuk kanan, guys. Ausfahrt. Oke, udah mau sampai Luzern, guys. Kanan kita, coy. Kanan lagi, coy. Oh, daerah sini nih perbukitan ya, guys. Ada lautnya juga di depan ini. Seru juga nih, guys. Oh no. Awas kiri ya, pelan-pelan. Kosong. Kita udah menuju ke arah Luzern, guys. Menuju ke kota Luzern. Awas. Tetap pada jalur, guys. Tetap pada jalur, coy. Hati-hati, coy. Wah, pohon-pohonnya sangat realistis ya. Bagus, guys. Cuman kalau bisa ngopi nih seru ya. Kayak game The Bus yang dulu kita mainin itu, bisa mampir ke warung-warung. Tapi nggak tahu juga nanti apakah kita bakal ketemu warung-warung atau cafe shop. Ya, kita istirahat di sana, guys, nanti, guys, ya. Ngopi-ngopi dulu di sana ya. Wih, kecepatan 100 km per jam boleh di sini, guys. Masuk tengah kita, guys. Kendaraan di depan kita kenceng juga nih. Jauh juga ternyata, guys, ya, ke Luzern ini. Tapi ini udah arahnya tadi ada tulisan Luzern ini ke kanan ini ya. Gas saja terus, coy. Aduh, gimana teman-teman saat puasa ini? Apakah lancar ya? Semoga teman-teman kuat puasanya ya. Ntar lagi sore langsung buka puasa. Kurangi kecepatan 80. Lurus, nanti ke kanan, coy. Wah, ini baru supir bis namanya nih. Oh, udah mau masuki kota kita, guys. Ah, pelanggaran, awas. Ini suara apa nih, guys? Nah, udah mau masuki kota, guys. Tapi belum tahu nih nama kotanya apa di sini nih. Lumayan jauh ya. Awas, coy. Oh my god. Ada lampu lalu lintas, guys, di depan, guys. Maju sedikit demi sedikit. Aduh, kita salah jalur nih. Jalur lurus kita, guys. Lurus merah, guys. Ayo, lurus hijau. Gas, coy. Kita jalur kanan ya ambilnya ya. Oh, coy, kasih jalan dulu, coy. Kanan, coy. Oke, aman, coy. Wop, 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 wop. Woy, untuk remnya pakem. Nah, ini baru kita kiri, guys. Kita salah jalur ini, guys. Aduh, tersenggol ya, guys. Kena insiden, guys. Oh, kita melawan arah, guys. Awas, coy. Up, 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 up. Oke, sip. Sabar ya, sabar. Terus, terus, terus. Oke, guys. Insiden, guys. Awas, guys. Insiden, guys. Aduh, acau. Ya, ini karena kotanya luar negeri. Beda dengan tempat kita, guys, lokal. Di sini
peraturannya sangat ketat ya. Apalagi ini udah di kota nih, udah masuk kota nih. Oh guys, ada supermarket di sana guys, di sebelah kanan guys. Kita masih lurus guys. Oh keren ini, ada gambar kamera itu, mungkin studio foto guys. Wow, bagus sih tempatnya guys. Di sana ada tempat-tempat yang ramai guys ya. Kita masih maju lagi. Kanan coy. Awas coy. Wuhi. Pan kiri. Yeah, no, yeah. Oh, sorry guys. Sorry guys. I'm so sorry. Kita menerobos lampu lalu lintas. Ah! Kita tabraknya guys sama mobil merah guys. Oke. Kita maju aja dah ya. Waduh, kacau kali ini guys, berjalan penuh dengan insiden. Tapi sangat menyenangkan guys. Terus. Awas ya. Gak sampai terlewat, terlewat kita guys. Hop, 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 hop. Bisa guys ke depan ya, kita muter depan bisa nih. Tapi lebih baik kita ke belakang guys ya. Kita terlewat ini guys. Aduh guys, gimana nih guys? Harusnya parkir di situ guys. Oh. Yuk maju. Ini aja guys, terobos aja guys. Waduh, insiden lagi coy. Sorry. Kita nyerempet apa tadi guys? Trotoar guys. Nah ini dia terminalnya coy. Waduh, potong gaji nih karena kelakuan kita tadi guys ya. Ini beloknya kemana guys? Mundur dulu apa maju dulu ya? Kayaknya maju dulu ya nih ya. Oke guys, hop. Kamera mundurnya saya. Terus. Hop. Ah, sini guys. Woohoo. Sampai juga kita guys. Penumpang silakan turun. Oh, udah pada turun guys. Udah turun semua guys ya. Penumpangnya guys. Tapi tadi nggak kelihatan dia turunnya guys ya, langsung otomatis ya dia turunnya guys. Oh my god guys, kita sudah berhasil mengantar penumpang di Lucerne ya, dari Bern menggunakan bus CMC ini. Ini dia guys, busnya dengan plat BEW4YANX. Kita sampai di sini dulu teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita mau lihat-lihat dulu nih guys, ada apa di sini nih guys. Woi, ada banyak macam bus di sini guys. Ya nih. Woi, ada apa ini guys? Jualan minuman ya. Guys. Aduh, Pak supir kita lari-lari nih guys. Rice bed bar. Aduh. Oke, teman-teman, kita sampai di sini dulu ya. Kayaknya di depan ada jual kopi guys. Kita nyantai di sana dulu. Busnya kita tinggal aja di sana di terminal ya. Aman sepertinya di sini ya. Tidak mungkin ada yang mencuri bus kita guys ya. Aku rasa sih aman. Di situ ada kapal juga ya. Wah, ramai sekali di sini guys. Ini ada coffee shop nih guys. Dan nyebrang, awas. Woohoo. Ah, ini dia guys. Kita minum kopi dulu, beristirahat di sini dulu guys. Ya. Teman-teman, kita sampai di sini dulu. Lanjut lagi di next video. Jangan lupa nonton video-video sebelumnya. Dan buat teman-teman yang ingin memainkan game bus ini atau Fern Bus Simulator, silakan klik link di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.